Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kepada pelajar yang dikasihi, bertemu lagi kita dalam pembelajaran pada hari ini. Cikgu akan menerangkan mengenai tajuk yang diambil dari salah satu topik yang terdapat dalam sukatan pelajaran semester 3 bab 4 iaitu laras bahasa. Cikgu mengharapkan pelajar sudah mengetahui serba sedikit mengenai sub-sub topik yang ada dalam kandungan bab 4 ini. Baiklah, tanpa melengahkan masa, kita mulakan pembelajaran kita sebentar lagi. Sebelum kita meneruskan pembelajaran kita, adalah lebih baik cikgu nyatakan objektif yang akan pelajar peroleh pada hari ini. Objektif pertama ialah pelajar dapat mengenal pasti konsep laras bahasa. Objektif yang kedua, pelajar dapat menjelaskan faktor penentu laras bahasa. Seterusnya, objektif ketiga ialah pelajar dapat menyenaraikan ciri-ciri laras bahasa dan jenis laras bahasa. Anggun berseri sekali pandang pasti memikat. Produk terbaik jadi pilihan. Baiklah pelajar sekalian, tahukah pelajar apakah maksud ayat di atas? Cuba fikirkan. Ya, ayat ini menunjukkan satu ayat iklan yang digunakan bagi mempromosikan barangan yang akan dijual. Tahukah pelajar apakah jenis ayat ini? Tunggu, sebentar lagi cikgu akan terangkan. Tapi sebelum itu, cikgu akan menjelaskan kandungan yang akan pelajar pelajari sebentar lagi. Baiklah pelajar sekalian, terdapat 4 topik kecil yang akan cikgu kupas sebentar lagi. 4 topik kecil tersebut ialah, pertama, konsep laras bahasa. Kedua, faktor penentu laras bahasa. Ketiga, ciri laras bahasa. Keempat, jenis laras bahasa. Cikgu mulakan dengan konsep laras bahasa. Laras bahasa bermaksud gaya bahasa atau cara penggunaan sesuatu bahasa. Selain itu, laras bahasa juga merupakan satu konvensi sosial, iaitu yang digunakan oleh pengguna tertentu untuk keadaan tertentu. Laras bahasa juga didefinisikan sebagai pola-pola atau ciri-ciri khusus penggunaan bahasa mengikut bidang atau hal yang diperkatakan untuk mencapai matlamat yang diharapkan. Faktor penentu laras bahasa. A. Sikap. Sikap penentu juga boleh mempengaruhi kelainan laras bahasa yang digunakan. Kedua, penutur yang menyampaikan ketika berasa sedih, marah, sombong dan angkuh biasanya akan menggunakan cara pertuturan dan bentuk bahasa yang berbeza jika dibandingkan dengan penutur yang dalam keadaan tenang, gembira dan penyayang. Contoh ayat. Awak dari mana? Sedih. Awak dari mana? Marah.
Dari mana? Sombong dan angkuh. Awak dari mana? Tenang. Awak dari mana? Gembira. Sayang, awak dari mana? Penyayang. B. Daerah. Penutur yang berasal dari daerah yang berlainan akan menuturkan laras bahasa yang berbeza. Contohnya, penutur dari Kedah berbeza dengan penutur dari Pahang dan Kelantan. Contoh ayat. Mu nak pergi mana? Kelantan. Hang nak pergi mana? Kedah. Demo nak pergi mana weh? Pahang. Si. Cara penyampaian. Satu, cara penyampaian penutur bergantung kepada situasi yang tertentu. Dua, situasi ketika memberi ceramah akan mewujudkan cara penyampaian yang berbeza daripada situasi ketika berbahas. Contoh, ceramah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih pengerusi majlis Barisan AJK Masjid Kampung Permai. Malam ni tajuk ceramah saya ialah Taman Syurga Maya. Perbahasan merujuk kepada fakta yang telah dilontarkan oleh pihak pembangkang. Saya selaku wakil barisan pencadang tidak bersetuju dengan alasan yang telah diberikan. Di tajuk. Tajuk perbincangan akan menentukan laras bahasa yang perlu digunakan. Contoh, jika berbincang tentang ekonomi, maka segala kosakata dan istilah yang digunakan adalah terhad atau khusus, iaitu berkaitan dengan ekonomi sahaja. E. Kedudukan sosial dan pendidikan. Penutur yang berpendidikan tinggi mempunyai laras bahasa yang berbeza. Begitu juga dengan kedudukan sosial. Contoh, golongan istana di mana kerabat diraja menggunakan bahasa istana. Contoh perkataan, beta bermaksud saya santap, makan, gerih, sakit. Ketiga, manakala golongan biasa akan menggunakan bahasa kebanyakan. F. Gangguan. Laras bahasa Melayu akan berubah apabila wujudnya unsur gangguan daripada bahasa ibunda dan dialek daerah. Contoh, orang Cina dan orang India yang menggunakan laras bahasa Melayu yang telah dipengaruhi oleh bahasa ibunda mereka. Contoh, lu mali mana? Cina. Awak mana datang? India. Ketiga, orang Terengganu pula akan menggunakan laras bahasa yang berbeza dengan orang Kelantan. Contoh, mu mari dari mana? Kelantan. Mu mari mana? Terengganu.
ciri-ciri laras bahasa. Ferguson, waktu membincangkan ciri-ciri bahasa yang telah maju, mengatakan bahawa salah satu ukuran untuk menentukan taraf kemajuan ialah menerusi jumlah laras yang wujud dalam bahasa berkenaan. Ciri laras bahasa dipertimbangkan berdasarkan dua faktor utama, iaitu ciri keperihalan dan ciri linguistik. A. Ciri keperihalan. 1. Situasi luaran. Keadaan latar belakang sosial dan kebudayaan, masyarakat dan cara hidup yang menjadi penentu kepada perlakuan-perlakuan anggota masyarakat. Contoh, masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman pasti akan berbeza cara hidup jika dibandingkan masyarakat yang tinggal di bandar. Kedua, situasi persekitaran. Aspek-aspek cara penyampaian, perhubungan sosial yang wujud, bahan dan topik yang diperkatakan dan fungsi sosial bahasa. Contoh, remaja bandar akan berbincang mengenai permainan yang terdapat di dalam internet. Sedangkan remaja di pedalaman pasti topik perbincangan berkaitan dengan alam persekitaran tempat mereka tinggal seperti sungai, ikan, buah-buahan hutan ataupun kebun yang mereka usahakan. B. Ciri linguistik. 1. Pemilihan perbendaharaan kata berdasarkan topik-topik tertentu. Bidang agama, sastra, sains dan sebagainya. Baiklah pelajar, cikgu harap pelajar telah mendapat pencerahan dalam memahami isi kandungan yang telah cikgu terangkan tadi. Kita teruskan kepada isi seterusnya. C. Jenis-jenis laras bahasa. 1. Laras sains. Laras ini digunakan dalam bidang sains dan teknikal seperti biologi, kimia, fizik dan sains gunaan. A. Ciri. 1. Maklumat yang disampaikan berdasarkan uji kaji, kajian dan fakta. 2. Penggunaan istilah khusus dan saintifik, kod, contoh, molekul, oksida, hidrogen, larut, pengoksidan. Contoh ayat dalam biologi. Sel-sel kelenjar kolon merembeskan mukus yang berfungsi dalam melicinkan pergerakan kandungan kolon ke arah rektum. 2. Laras ekonomi. A. Ciri. 1. Laras ini bersifat ilmiah dan formal. 2. Maklumat yang disampaikan berdasarkan bukti dalam bentuk data dan perangkaan. 3. Penyampaiannya secara jelas dan eksplisit. 4. Penggunaan istilah ekonomi. Contoh, bursa saham guna tenaga. Contoh ayat. Dasar ekonomi baru yang diperkenalkan oleh kerajaan dengan matlamat untuk menyusun semula masyarakat dan membasmi kemiskinan serta meningkatkan penglibatan bumiputera dalam bidang perniagaan masih
belum dapat dicapai sepenuhnya. 3. Laras undang-undang. Laras undang-undang digunakan dalam hal berkaitan dengan perundangan. A. Ciri 1. Mengandungi prinsip undang-undang dalam bentuk akta. 2. Teks undang-undang mengandungi bahagian dan section dan mempunyai pecahan atau subsection. 3. Bersifat objektif, terperinci, tepat dan padat. 4. Tiada graf atau gambar, binaan ayat panjang-panjang. Contoh, defendant, habeas corpus mandatory. Contoh ayat undang-undang. Defendant membantah pada awal proceeding kerana tidak bersetuju dengan cadangan plaintiff untuk mengemukakan saksi-saksi yang dikatakan tidak relevan dengan perbicaraan berkenaan. 4. Laras agama. 1. Mengandungi istilah agama yang khusus daripada bahasa Arab. 2. Diselitkan dengan petikan ayat Al-Quran dan hadis. Contoh, zakat, rukun Islam, ukhuwah, amanah, Allah. Contoh ayat, wahai Tuhan kami, kami meminta daripada Engkau kesejahteraan dalam agama, kesihatan tubuh badan, keberkatan rezeki, keampunan sebelum mati, rahmat pada kala mati dan keampunan selepas mati. 5. Laras sukan. 1. Bahasa yang ringkas dan bersahaja. 2. Contoh, tendangan sudut, kad merah, kawasan D. Contoh ayat berkaitan dengan aktiviti dan kegiatan sukan. Sistem liga merupakan satu-satunya format pertandingan yang paling digemari oleh pihak penganjur dan para peserta dalam permainan sukan berpasukan. 6. Laras sastra. 1. Bahasa yang kreatif, imajinatif dan menarik. 2. Dalam bentuk naratif, deskripsi, preskriptif, dramatik dan puitis. 3. Mementingkan keindahan kata-kata. 4. Dialog drama sering menggunakan bahasa pertuturan seharian. Wujud variasi basahan dan bahasa pasar. Contoh ayat. Apabila kita membicarakan mengenai sastra, kita sebenarnya akan membincangkan beberapa aspek seperti tema, kronologi, message yang ingin disampaikan, watak dan perwatakan, unsur termasuk personifikasi dan metafora. 7. Laras iklan. 1. Berbentuk pengetahuan fakta. 2. Ayat ringkas dan pendek tapi terperinci. Contoh ayat, jualan hebat, cepat, cepat, siapa cepat, dia dapat. 8. Laras resepi. 1. Maklumat disampai dengan terperinci. 2. Ayatnya ringkas dan mudah difahami. Contoh ayat, cara-cara membuat kek. 1 cawan tepung gandum, 4 biji telur, 1 cawan pelanta. Baiklah para pelajar sekalian,
perbincangan telah sampai ke penghujung. Bukan masa mencemburui kita, tetapi kita terikat dengan hukum waktu. Semoga apa yang telah saya sampaikan tadi, sedikit sebanyak, telah dapat menghilangkan kabut di minda pelajar sekalian. Jika pelajar inginkan maklumat yang lebih terperinci, pelajar haruslah mendapatkan daripada buku-buku yang membincangkan mengenai tajuk ini. Pelajar juga boleh mencari di laman sesawang yang banyak menyediakan bahan-bahan rujukan berkaitan dengan tajuk perbincangan kita tadi. Baiklah, seperti biasa untuk pengukuhan, cikgu akan paparkan satu bentuk soalan untuk pelajar berbincang di dalam kelas. Soalan. Defendant membantah pada awal prosiding kerana tidak bersetuju dengan cadangan plaintiff untuk mengemukakan saksi-saksi yang dikatakan tidak relevan dengan pembicaraan berkenaan. Perbicaraan ditangguh ke suatu masa yang akan ditetapkan kelab. A. Apakah jenis laras bahasa dalam petikan di atas? B. Nyatakan dua ciri bagi laras bahasa dalam petikan. Baiklah, pelajar sekalian, cikgu harap pelajar dapat menjawab soalan yang telah cikgu paparkan sebentar tadi dengan bimbingan guru bahasa Melayu kalian. Baiklah, sebelum kita tamatkan sesi pembelajaran kita, cikgu akan simpulkan apa yang telah cikgu kupas tadi. Laras bahasa merupakan suatu yang amat penting dalam kehidupan seharian kita. Jumlah laras sesuatu bahasa mencerminkan keadaan bahasa itu menjadi ukuran maju mundurnya sesuatu bangsa. Sebagai contoh, perbandingan jumlah bahasa Melayu sebelum dan selepas merdeka sudah dapat membuktikan bahawa bahasa Melayu telah mengalami perkembangan yang pesat. Bidang pengungkapan bahasa Melayu bertambah dengan banyaknya yang dahulunya diperkatakan dalam bahasa-bahasa lain, khususnya bahasa Inggeris. Hal ini demikian kerana bahasa Melayu menjadi bahasa rasmi negara dan juga menjadi bahasa pengantar di institusi pengajian tinggi. Oleh itu, para pelajar sekalian, tanam dalam diri bahawa bahasa tunggak keutuhan sesebuah negara. Jangan diremehkan akan warisan nenek moyang kita. Kenangkan jasa-jasa tokoh budayawan negara yang telah mengangkat martabat bahasa Melayu kekal hingga ke hari ini. Tingkap papan kayu bersegi, sampan sakat di Pulau Angsa, indah tampan kerana budi, tinggi bangsa kerana bahasa. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, tahun hadapan berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum.